Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sana podcast ya Jo. Kita berjumpa lagi di podcast kesayangan kita, podcast pertama yang ada di Pariaman. Saat ini saya sudah bersama Amar Prayogi. Siapa dia? Nah, di sana podcast ya Jo. Yang pecinta sepak bola pasti tahu nih. Kita akan ngobrol dengan Amar mulai dari awal karirnya sampai puncak tertinggi karir Amar Semen Padang. Di pernah masuk di Semen Padang Liga 2 kemudian sukses membawa Karo United ya Sada Sumut sekarang promosi ke Liga 2. Waktu itu juara 1. Juara Liga 3. Nah, dan sekarang Amar bergabung bersama Josal FC Piaman. Kemarin juga sudah sukses mengantarkan Josal FC juara Liga 3 Sumatera Barat. Dan sekarang saat ini sedang persiapan ya. Ya, persiapan. Persiapan menuju Liga 3 nasional. Nih, berarti ada yang untuk kedua kali. Ya, Liga yang nasional juga. Liga nasional. Mudah-mudahan nih dengan pengalamannya Amar bisa ditularkan nih dan membawa Josal FC Piaman promosi Liga 2 ya, seperti yang di juga menjadi target dari pemilik dari Josal FC sendiri. Nah, Amar, kalau boleh tahu Amar berasal dari mana, Amar? Saya berasal dari Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di kota Kuala Tungkal. Oh, berarti asli Jambi ya? Ya, asli Jambi. Asli Jambi. Nah, Amar suka sepak bola itu memang dari kecil atau kapan mulai benar-benar suka sepak bola? Kalau suka sepak bola sih udah dari kecil. Sering dulu, setiap hari Minggu subuh tuh main bola di jalan terus. Ya, setiap Minggu subuh. Main bola di jalan, bangunin teman-teman. Nah, dari situlah mulai suka. Jadi teman-teman di lingkungan tempat tinggal? Ya, main di jalan tuh. Kan nunggu mobil-mobil sepi, baru main di jalan. Nah, itu kan waktu kecil. Yang mulai terfokus artinya masuk ke SSB, itu di usia berapa mulai masuk SSB? Itu sekitar SMP lah. SMP baru masuk kelas 3 tuh. Turnamen LPI dulu. Oh, berarti bukan SSB, berarti di sekolah, mewakili sekolah berarti ya? Ya, SMP, SMP 2 dulu. Itu Liga Pelajar Indonesia namanya. Oh, berarti yang regional Jambi? Ya, regional di kabupaten dulu. Di kabupaten dulu? Ya, kabupaten baru provinsi. Itu awal mulanya dapat juara 2, tapi tingkat kabupaten. Dari sana? Ya, gagal ke nasional kan, gagal ke provinsi. Oke. Okay. Habis itu, baru ditarik untuk latihan di SSB. Nama SSB apa? Bocah Junior FC. Bocah Junior FC. Itu yang terkenal di kampung. Berarti Amar belajar sepak bola lebih ininya, lebih teratur lah ya? Ya, lebih teratur ya. Lebih terstruktur. Terstruktur latihannya. Ya. Berapa lama di situ? SSB sekitar 4 tahun. 4 tahun. Berarti sampai selesai SMA. Ya. Oke. Nah, kemudian kemana Amar melanjutkan ini setelah selesai SMA? Selesai dari SMP, SMA, di SMA latihan, masih terus main Liga Pelajar, Suratin belum sampai ke nasional, masih tingkat provinsi, masih Jambi ya. Terus ada dulu waktu kelas 2 Liga Menpora ya, main di Jakarta. Berarti sudah ikut ke Jakarta? Ya, Jakarta, main di GBK, mewakili provinsi Jambi. Tahun sekitar 2014. Oh, 2014. Ya. Pertama kali ke GBK ya? Ya, alhamdulillah. Biasa lihat di TV. Ya, biasa lihat di TV sampai rumput pun ya diambil. Ya, di GBK, rumput GBK nih harus populer. Ah, dari situlah. Kemudian tahun depannya alhamdulillah kan Jambi waktu itu masih 16 besar. Jambi ada 16. Ya, ada talent scouting segala macam kan. Keluarlah nama Muhammad Amar Prayogi untuk dipanggil TC Timnas di Makassar. TC Timnas U15. U15 waktu itu tahun berapa itu? 2015. 2015 pelatihnya? Pelatihnya orang Bandung tuh. Lupa juga saya namanya. Orang Bandung ya. Sama orang Aceh, orang Makassar juga. U15 untuk mewakili Indonesia tingkat pelajar di Malaysia. Piala Menpora. Piala ini ya, Asia Pelajar Asia. Ya, Asian School Federation. Oke. Okay. Jadi hasil seleksi timnasnya gimana? Alhamdulillah lolos. Lolos. Seleksi hampir sebulan, lolos.
Terus putar-putar di Makassar dulu lah, uji coba di Wajo, Bulukumba, inti terus tuh, sampai berangkat uji coba juga di daerah Bandung, berangkat ke Malaysia, wakil Indonesia. Wakil Indonesia ya, alhamdulillah lah masuk final, tapi kalah di final. Ah, bentar dulu. Rasanya nih dari usia berapa waktu itu? 15. Usia 15 tahun sudah memakai baju timnas itu gimana rasanya? Alhamdulillah. Pencapaian luar biasa lah. Usia walaupun 15, usia junior ya, walaupun junior terpantau, apalagi Jambi kan sepak bolanya belum terlalu betul maju liga, dari Jawa. Liga pun enggak ada di Jambi, dari Jambi. Ya. Jambi cuma ada Liga 3 ya. Bisa terlihat aja itu udah luar biasa ya. Seleksi lolos, syukur-syukur juara pula dua di Malaysia. Pertandingan pertama membela Indonesia itu lawan apa? Kalau masih ingat. Lawan Thailand tuh. Lawan Thailand apa? Ya langsung lawan Thailand. Menang. Kalah 4-2. Kalah 4-2 pertandingan pertama. Pertandingan pertama. Pertandingan kedua lawan Brunei. Lawan Brunei. Menang. Menang ya. Brunei masih bisa kita atas. Ya, lawan Malaysia menang. Menang lawan Malaysia. Baru semifinal. Lolos ke semifinal ya, Indonesia. Semifinal menghadapi Malaysia, yang Malaysia yang A ya. Oh, jadi Malaysia nurunkan ya, dua tim. Menang juga, masuklah final, alhamdulillah. Main di Malaysia nih. Ya, main di Malaysia. Lawan Malaysia ini ramai enggak, Bu? Kami. Di stadion apa? Stadion dekat kampus ya. Oh, bukan ini ya, bukan stadion yang ini. Bukan. Bukan Bukit Jalil gitu. Bukan. Luar biasa 15 tahun main ya, Bukit Jalil. Alhamdulillah. Beratu itu di final lawan apa? Thailand. Oh, lawan Thailand lagi. Thailand lagi. 1-0. Kalah 1-0. 1-0 ya. Itu perjalanannya bah. Kalau di diterangkan luar biasa. Dulu kan cuma punya HP kecil. HP kecil, enggak ada ibarat tuh HP Android belum. Belum. Jadi belum ini Android. Berangkat dari kampung tuh sendiri. Enggak ada ditemani siapa-siapa, sendiri. Pokoknya mau sampai ke Makassar tuh nih, mau transit nih dan udah sampai Jakarta transit gimana? Enggak tahu kan masih itu baru-baru sendiri. Pergi. Ya, sendiri ditemani orang tua. Ada. Tiket udah dikirimin dari sana. Oh, dari PSSI ya. Dari ini ya. Bingung kan? Alhamdulillah. Berarti kumpulnya ke Makassar. Ya, Makassar. Oh, delay pesawat Jakarta. Delay terus. Pesawat delay terus. Bingung. Bingung. Sampai Makassar tuh sekitar jam-jam 11, jam 12 baru dijemput. Kira ini entah. Tapi syukurnya sampai ya. Sampai. Sampai yang tukang jemput tuh nanya. Cemas juga yang menunggu ya. Kamu pemain bola? Iya bang, ya. Saya udah nunggu jemputan dari tadi kan sampai jam 8 tuh. Nunggu hampir 3 jam sampai. Enggak ada tuh alat komunikasi juga enggak ada ya. Enggak ada, cuma telepon kecil ya. Nah, enggak sampai. Setelah selesai dari timnas, tentunya pasti ada lompatan efeknya kan? Ada. Dilirik sama apa pernah, gitu kan? Pernah ditawarin ke Ragunan. Oh, diklat. Ya, di Ragunan, tapi kan saya pulang dulu lah ke kampung dari ada ditawarin ke Jepang sama pelatih timnas juga ke Jepang gabung sama Malaysia untuk piala apa nggak tahu juga nunggu nggak juga ada panggilan udah di kampung lah sampai tamat sekolah tamat SMA ya tamat SMA nganggur setahun ya main-main bola antar kampung ya antar kampung nah, ini udah remaja ya udah bisa ikut ya ini terus akhirnya adalah orang tua bilang pada main bola kuliah aja lah. Awak pikiran mau tetap main bola? Tuh bilang mau kuliah di mana, ya kan? Ai, kalau kuliah kalau Jambi mending enggak usah lah. Nanti kuliah enggak selesai, bilang kan. Itulah pilih Jogja sama Padang. Antara dua pilihan. Ya. Akhirnya milih dapat Padang. UNP. Ya, UNP Universitas Negeri Padang. Ambil jurusan pelatihan olahraga. Pelatihan olahraga sampai pasti sekarang. Ya. Sampai sekarang. Masih ya, disebutin tas sekarang ya. Nanti dihitung sama penonton. Dan berapa tahun nomor kuliah. Dan bisa disebutin sampai sekarang. Oke. Okay. Nah, akhirnya ya kuliah di Padang tentu aktivitas main bola pindah ke Padang. Ya, main bola pindah ke Padang. Ya, nah mungkin langsung ada klub-klub ini kan main di kampus-kampus. Itu minta nomor telepon sama senior yang udah pernah di Padang. Oke. Okay. Assalamualaikum bang, tempat latihan di mana? Kan? Diarahin ke PSTS Tabing. Oke. Okay. PSTS Tabing, mulailah latihan situ. Terus pelatihnya namanya Bang Repa.
Bang Repa tanya, kalau di sini numpang latihan nggak bisa. Di sini kalau mau latihan harus gabung. Harus gabung. Kita ada baju latihannya, beli. Terus gabung 3 kali seminggu. Nah, dari situlah mulai latihan. Akhirnya gabung. Ada main-main sore ikut. Berarti ini udah kuliah nih ya? Udah. Kuliah. Terus kan uji coba lawan-lawan tim. Nah, dari situlah mulai dididik. Sama? Lawan PSP. Oh, lawan PSP. PSP Padang. Usia 17. Kan masih 17 tuh. Kan? Mainlah, dicoba. Mungkin karena pelatih itu dia lihat bagus kan, diajaknya gabung ke PSP. PSP itu juga. PSP juga udah juara di regional Sumbar. Yang Suratin. Ya, mau ke nasional. Berarti ikut PSP ke PSP. Nasional. Enggak, belum. Enggak. Belum. Latihan, uji coba ke Riau. Alhamdulillah juara kami di Riau. Oh, uji cobanya dan bentuk turnamennya. Ya. Coba Riau, pulang ke Padang, seminggu mau berangkat ke Malang, data-data bermasalah. Okay. Dia karena kalau udah pernah ikut Liga 3, nggak bisa ikut Suratin. Aku udah pernah ikut Liga 3 di kampung. Oh, udah langsung pernah mencoba Liga 3? Udah, di kampung. Usia berapa waktu itu? 17. 17 ya? Wah, berarti udah memang udah ya, di kampung punya pengalaman dulu. Ya di... Jadi seminggu berangkat rata-rata apa masalah, nggak bisa berangkat. Dari Liga 3 turun ke Suratin, ya nggak bisa. Ya, jadi masalah ya. Jadi masalah. Okay. Itu frustasi lah main bola, karena udah latihan, udah mau ke nasional lagi. Ini sempat drop juga. Ya drop. Nggak ada latihan, di rumah aja, kuliah di rumah, kuliah rumah. Paling main sore aja diajak. Nah udah itu. Ada seleksi Prapon dulu. Prapon ikut Sumbar Jambi. Jambi. Oh, Jambi. Nah, Prapon pulang ke Jambi kan seleksi Prapon. Seleksi 3 hari. Udah 3 hari ditelepon sama Bang David Ardi. Oh, dia melatih di sana. Ya, enggak, yang oh, pelatih PSP. Ya, PSP. PSP Padang. Oke, okay. Mar, Maret ya. Semen Padang U18 seleksi. Kau mau ikut enggak? Mau Bang, tapi saya lagi seleksi Prapon di Jambi. Ya udah, habis seleksi Prapon hubungi Abang. Habis seleksi Prapon, pulanglah ke Padang. Berarti yang seleksi Prapon enggak lolos. Seleksi, tetap seleksi. Tetap seleksi, seleksi, tetap jalan juga. Udah nunggu hasil. Hasil ya. Kejar ke Padang. Pulang Padang, seleksi. Itulah ketemu sama teman-teman seperti Anda. Farid, ya. Yang sekarang Gental Peredo ya. Angkatan orang itu 18 dulu. Tahun 2019 itu. Ya. Jadi yang diterima yang mana? Dua-duanya terima. Maksudnya dua-duanya lolos. Tapi ikut PON enggak? PON enggak lolos di PON. Maksudnya? Kalah di Bengkulu kan dia. Oh, Porwilnya. Regional dulu ya. Porwilnya kalah, enggak lolos kalah, ke PON. Lawan... Tapi Amar ikut. Ikut ya. Juga waktu seleksi U18 sempat diusir sama pelatihnya. Siapa pelatihnya? Pak Irfan. Kenapa? Apa? Kamu dari mana aja? Orang udah seleksi ratusan orang, kamu baru datang. Saya datang, baru datang, gabung sama anak Jawa. Baru datang, udah dicoba main 5 menit. Karena ditolong sama teman. Pio Arpiandi. Ini kawan saya Pak, PSP juga, bagus mainnya. Kan? Udah ditolong. Dari ceritakan balik dari Porwil. Ada. Ini bagus dari timnas enggak diceritakan juga. Ada. Nah, jadi ya udah seleksi ya bawa polos saya. Untuk ada Pio kan, Pio kenal. Ini teman saya Pak, PSP juga, mainnya bagus ya kan. Udah. Seleksi dapat waktu 5 menit. Main. Dikasih waktu lagi 30 menit. Mungkin di situ ada juga Pak Endra Susilo kan. Ini liriknya bagus, masuk nama 40 orang atau 30 orang untuk teriak lagi. Dah latihan. Alhamdulillah lah, tapi di U18 kami enggak meraih juara. Gagal. Tapi masuk di tim masuk U18. Di tim. Itu diikutkan turnamen apa? U18. Elite Pro. Oh, Elite Pro U18. Elite Pro ya. Oke. Okay. Terus setelah dari Semen Padang U18 naik ke senior. Langsung naik ke senior. Enggak naik dulu. Langsung naik kan? Langsung naik. U21 dulu. Habis U18 pulang ke rumah.
ke kos, ya udah aktivitas biasa, kuliah, main bola sore. Jadi Elite Pro, turnamen Elite Pro ini selesai ya? Selesai. Kemudian tahun depannya lagi. Kan Semen Padang turun 2020. Oh, ini Semen Padang yang turun ke Liga 2. Turun yang pertama ya. Ya, turun degradasi pertama ya, kali. Degradasi. Turun ke Liga 2. Udah lagi tidur-tidur siang habis makan kan ditelepon sama Pak Endra. Ang di mana kan? Di kos, Pak, kan. Kemarilah latihan ke mes ya. Mangga latihan tuh, Pak. Datang saya lu aja. Itu datanglah ke mes sore. Ah, ini kok seleksi senior kan? Kan ada coach Eduardo. Oh, yang dari Portugal. Eduardo Almeida. Ah, ya, yang dari Portugal. Udah seleksi, itu datang terlambat tuh. Kirain kan cuma latihan biasa. Biasa latihan kan mulai jam 4 lewat atau gimana. Berarti ini sebelum COVID ya? Sebelum COVID. Seleksi. Ah. Berarti Liga 2 waktu itu ada regulasi pemain di bawah U21? Enggak ada. Memang enggak ada. Tapi Semen Padang memang mau ambil. Ya, ambil pemain junior. Siapa saja yang Amar masih ingat? Pemain junior. Seleksi ada 7 tuh. 7 orang. Amar siapa lagi? Amar, Genta, Genta, Geno, Geno, Yoga Andre, Yoga, Padil, Padila Alamin. Oh. Pokoknya ada 7 orang tuh, Bima, ada 7 orang. Seleksi sekitar 3 hari. Nah, 3 hari. Sama-sama ini ya. Ya, 3 hari. Mofu sama ya. Iya, di les lain-lain itu lah. Kanur, ya. Senior itu ya. Seleksi 3 hari. Alhamdulillah masuk kami bertiga ya. 3 orang itu siapa aja? Saya, Genta, sama Yoga Andre. Langsung Coach Ameda yang bilang. Apa dia bilang? Kamu pemain muda yang kuat, tapi dalam bahasa Inggris. Gimana kayak bahasa Inggrisnya? Oke. Dia bilang kamu pemain muda yang kuat itu. Ya. Oke. Latihan yang rutin katanya. Dah tuh seminggu ke depan keluarlah kontrak. Langsung dikontrak. Langsung kontrak 3 tahun. Wih, di 3 tahun langsung. Ya, 3 tahun. Itu usia? Usia berapa? 18-19. 19. 19 ya. 19. Langsung dapat kontrak profesional ya. Alhamdulillah. Kontrak profesional pertama. Cuma sayangnya tahun depannya kan COVID, libur. Tapi yang lawan PSPS Pekanbaru udah ikut. Enggak berangkat. Dia cuma 20 pemain yang berangkat. Oh, 20 pemain yang berangkat. Berarti Amar masuk yang enggak dibawa. Ya, tinggal di mes. Sayangnya kena COVID setelah itu kan. Ya, cuma satu pertandingan ya, lalu dihentikan. COVID, ya. Oke. Okay. Selama COVID itu apa kegiatan di Semen Padang? Latihan. Tetap latihan. 2 minggu tetap latihan. Udah tuh karena COVID. Gak jelas. Mungkin main debar. Ya, turnamen juga gak jelas. Jadi dipulangkan. Coach Eduardo juga ya. Turun di Portugal dia kan. Ya. Gak bisa balik Indonesia. Dipulangkan ke rumah masing-masing. Jadi ini ya, dengan kontrak tadi gimana? Kontrak tetap jalan. Oh, tetap jalan. Gaji tetap jalan. Gaji tetap jalan. Okay. Tiap bulan tetap masuk. Nah, setelah itu COVID hilang, liga mulai lagi, tapi Liga 2 Amar sempat main di Liga 2 bersama Semen Padang. Enggak sempat. Karena tahun berikutnya dipinjamin. Oh, dipinjamkan. Dipinjamkan ke Karo United. Langsung dipinjam ke Karo United. Ya, ke Karo. Ada 3 orang. Oh, iya. Saya, Yoga Andre sama Guru. Oh ya, Guru. Ya, Guru kiper. Oh, iya. Memang ada, kita baca juga di berita-berita. Jadi main di Karo United. Karo United masih 3-3. Regional Sumut. Ya, Sumut. Nah, setelah itu? Setelah itu berarti Semen Padang juga main di Liga 2 ini ya. Status pinjaman. Ya, status pinjaman. Dipinjamkan. Ya. Hasilnya? Hasilnya alhamdulillah lah, Karo promosi Liga 1. Liga 2. Oh, Karo juara di Sumut. Sumut. Main di nasional juara. Main nasional kan masih di tahun yang sama atau tahun depannya? Tahun depannya. Oh, tahun depan. Berarti 2022 ya. Ya.
Final di Jalan Harupat itu. Ya, enggak, finalnya di Sidoarjo. Di Sidoarjo finalnya. Oke. Berarti Amar yang waktu di Sumut, regional Sumut, full main full. Enggak, itu pokoknya pas latihan di awal itu udah cedera tuh. Oh, udah enggak bisa lagi. Masih kena cedera. Ya, cedera. Ke nasional tempat ditinggal karena cedera enggak sembuh-sembuh. Hmm. Tapi manajemen tetap mempertahankan. Oke. Okay. Ya udah berangkat ke nasional. Bisa main tapi pelatih kurang percaya karena kan baru cedera lama panjang. Sekitar 7 bulan ada, 7 bulan. 7 bulan ya. Cedera apa waktu itu? Cedera engkel. Engkel. Sampai sekarang masih nyeri-nyeri. Ya. Ada kambuhnya juga. Ya, kambuh-kambuh. Nah, selama di nasional itu ada dapat menit main. Ada menit-menitnya. Ada paling menit-menit akhir pelatih mau coba. Itu tetap diberi kepercayaan lah ya. Kepercayaan. Nah, tentu Amar punya pengalaman dan ada kaitannya dengan di tim yang sekarang ya. Nah, ya. Setelah dari Karo, mereka promosi Liga 2. Ya, promosi Liga 2. Pulang kan status pinjaman. Pinjam habis. Pulang ke rumah. Berarti masih ada sisa dengan Semen Padang atau masih ada 3 tahun dan tambah lagi kontrak ya jadi 4 tahun. Jadi Semen Padang tetap nambah 1 tahun. Oke. Okay. Pulang ke rumah, seminggu di rumah, dipanggil sama Semen Padang. Trial. Ini Semen Padang udah promosi lagi atau belum? Masih Liga 2. Masih Liga 2. Liga 2 udah trial. Pelatihnya udah ganti ke Padel. Oh, Om Delvi. Ya. Oke. Okay. Udah ikut trial. Tapi mungkin karakter pelatih kan beda-beda. Ada yang suka karakter yang seperti ini, ada yang suka seperti ini. Ada yang mungkin langsung percaya pemain juga, ada yang masih butuh waktu mempercayai gitu ya. Mungkin ya, beda-beda tipe pelatih lah. Mungkin saya tidak termasuk karakter yang dia suka. Jadi kontrak saya masih ada sekitar 2 tahun lagi. Udah, dia enggak suka, manajemen juga udah tak dia nurut sama pelatih. Udah kontrak diakhiri. Oh, kontrak diakhiri. Lalu udah buyar, pikiran buyar, namanya kan masih muda. Buyar. Udah coba untuk main bola lagi. Pelan-pelan lagi latihan. Sempat main juga di Bogor Liga 3. Udah diajak sama pengalaman di Liga 3. Matos. Oh. Pelatih asing orang Brazil. Jadi dia melatih tim Liga 3. Iya, Liga 3 di Jawa Barat. Mantan pemain asing di Indonesia juga ya? Enggak, dia enggak pemain. Tapi pernah pelatih timnas Persiba. Oh iya. Persib. Bapak dia orang pertama asing yang main di Indonesia. Jairu Matos. Dia udah kontak saya dari 2019 mau ajak abung. Tapi di Liga 3 diajaknya. Dia suruh apa? Training di Jakarta, latihan Jakarta. Tapi saya bilang saya masih kuliah di Padang. Jadi ya udah main di Padang aja. Jadi ini membuat kuliah ini cuti ya? Ya cuti. Malah ya. Oke, tapi sejalan lah. Karir jalan, pendidikan juga jalan. Alhamdulillah. Nah. Berarti sempat main di Liga 3 Jabar? Nah. Sampai nasional lagi atau enggak? Enggak. Oh, enggak sampai lagi nasional. Sampai. Karena itu di seri 2. Oh, di sana timnya lebih banyak. Lebih banyak. Bertingkat. Ya, luar biasa tingkatnya kalau di Jawa itu. Karena Jainul Matus menjanjikan juga. Amar, kamu main di sini dulu. Nanti urusan apa segala macam saya ngatur. Kau mau main Liga 2, Liga 1 nanti saya ngatur. Tapi ini dia udah bisa bahasa Indonesia. Udah. Kiranya sama kayak Eduardo tadi kayak bahasa Inggris. Gitu. Oke. Terus selesai di sana, Mar? Saya sana, ya udah saya tanya tentang karir saya gimana. Enggak ada jawab. Akhirnya saya pulang lagi ke Padang. Pulang Padang lagi. Kuliah lagi lanjutin kuliah. Kuliah lagi. Udah main bola. Tarkam. Tapi di Jambi keren-keren kan ini ya. Ada apa yang terkenal tuh piala gubernur dulu ya. Yang masih waktu gubernur yang ini ya. Ada Tarkam Tanjung Jabung.
Masih bela ini daerah asal. Masih. Ini aja baru pulang tahun kemarin. Yeah. Habis Liga 3 langsung terbang ke Jambi. Luar biasa. Stop. Oke. Nah, perkenalan dengan Josal FC. Oh, perkenalan. Bagaimana bisa akhirnya sampai berlabuh di Josal FC? Kan nggak ada kontrak lagi di Semen. Di Bogor juga nggak jelas. Jadi udah balik Padang, diajaki teman-teman, udah Mar, Tarkam. Berarti udah kenal dengan teman-teman yang sekarang. Ini teman-teman yang main Tarkam juga. Tarkam dari satu tempat ke tempat lain. Dari tim ini ke tim ini ya, dipanggil dia di ini. Mulai dari situ, saya udah kenal Bang Kutsurya udah lama ya, dari awal kuliah. Awal kuliah, waktu masih cari-cari tim di Padang, bolak-balik juga udah Pariaman sama Yuda Ucok. Bolak-balik ke Pariaman, cari tim. Pokoknya cari tim lah yang bisa buat karir kita berkembang. Yang penting tetap tetap bermain. Kenal lah sama Kutsurya. Udah lama enggak komunikasi. Tiba-tiba Kutsurya kontak. Amar di mana? Dari Padang Coach. Ya udah ikut coach main. Dulu namanya bukan Josal, AAFC. Ada turnamen di Paikumbu katanya. Udah main. Alhamdulillah lah situ juara juga, juara satu. Terus dari situ Kutsurya kontak lagi melalui Bang Pandi. Melalui Bang Pandi. Ya. Akhirnya, "Mar, gimana kalau kita buat tim Liga 3?" Dia tanyalah tentang budget segala macam atau apa. "Bagus, coach," bilang kan. "Tapi saya lagi masalah, ada masalah di Bogor. Tentang surat keluar saya belum keluar. Karena saya sana kontrak panjang juga. Saya udah berpikir kalau di sana enggak bakalan maju. Jadi ya udah terlalu berat kalau langsung ya. Jadi berapa kompetisinya ketat di sana. Ya, saya minta akhiri kontrak aja." Sempat susah juga ngurus kontrak, sempat adalah enggak berbelit lah pasti ya. Pokoknya mana yang baik ajalah jalannya dari Allah gitu kan. Tetap, tapi tetap latihan di Josal, latihan. Kok Josal tetap nunggu. Udah banyak juga tim yang nawarin gitu kan, main di sini, main di sini. Berarti Josal FC waktu itu sebelum bernama Josal FC berarti udah memikirkan untuk Liga 3 nanti kita akan ikut gitu ya. Udah mulai cari-cari pemain. Udah mulai bidik-bidik ini ya. Siapa yang akan dipilih gitu. Teman Pandi cari Mar yang teman yang teman-teman. Tahun 2001 itulah dihubungi teman-teman Alil, Yanda, macam. Nah, ketika diajak Josal FC itu udah ketika bayang enggak Josal FC itu tim yang seperti apa? Udah terbayang. Karena kan udah pernah main di liga di Paikumbu, liga di Paikumbu. Jadi udah tahu gimana Josal. Sempat uji coba juga sebelum seleksi udah uji coba juga kan lawan tim Porwil sempat. Oke, langsung lawan tim Porwil ya. Akhirnya Josal FC mendaftar ke Asprov ikut Liga 3. Ya itu sempat cemas juga menunggu kan karena sudah keluar tadi. Ya belum, enggak, belum Josal belum terdaftar resmi juga. Apa bisa langsung ikut atau harus menunggu lagi gitu? Ya, menunggu lagi. Tapi waktu itu Amar memang sudah diikat nanti kalau apa harus Josal. Ya, kalau apa Josal aja. Harus di Josal FC. Apa bedanya Jawa sama di Josal? Sama aja. Pikir-pikir ya udahlah di Padang aja. Sambilan kuliah juga. Ya terkumpul lah ya teman-teman ya. Ya, teman-teman yang sering sudah main. Memang sudah sering berhadapan, sering satu tim juga. Udah tahu sama satu sama lain lah. Ya dikumpulin di sana. Ikut Liga 3 Sumatera Barat akhirnya bersama Josal. Akhirnya juara. Juara satu. Juara mewakili Sumbar nanti untuk ya ke nasional. Ke nasional lagi. Berarti ini nasional yang ke dua. Yang kedua ya. Nasional yang kedua. Nah, ketika pertama kali berkumpul pertandingan pertama ya target pasti ada, target juara. Target pasti ada. Targetnya juara. Tapi waktu itu yakin nggak Amar tim ini bisa nanti juara? Waktu di awal-awal sekali pertandingan pertama PP Padang Panjang kan? Melihat persiapan teman-teman juga sama-sama main.
udah tahu sama ya, kemampuannya. Yakin, yakin bisa juara. Hmm. Karena kami udah tekad kan. Hmm. Saya Alil. Hmm. Saya bilang terus kalau motor di Pariaman. Ke Pariaman tuh kan. Kalau ke mana-mana sama Alil berdua. Ya, gitu. Bilang. Sana ini tahun terakhir kita sana. Tahun 2001. Hmm. Kalau besok kita masuk senior lagi ya. Kalau enggak tingkat kita nak masuk senior. Tahun ini kita harus juara. Hmm. Gimana-gimana harus juara. Pokoknya setiap pertandingan kita harus menang sana. Maka dari situ harus itu, juara sana. Siapa yang bilang pakai sana-sana? Kalil. Ah, Kalil. Ya, Alil. Harus juara sana. Enggak bisa enggak harus juara kita. Apa kata Alil? Oke sana. Sana, siap sana. Ada. Tagaskan sana. Ada. Kalau Alil juga ada pernah pengalaman Liga 3 kan sebelumnya. Dia main di Kompak. Di Kompak ya. Ya kalau Amar udah berapa kali yang regional, ini yang kedua lagi nasional ya. Iya, nasional udah kedua. Hmm, berarti udah yakin akan juara ya Josel ya, waktu itu ya. Nah, menurut Amar kunci keberhasilan Josel bisa juara itu apa kira-kira? Menurut Amar kemarin. Punya kekompakan karena faktor udah sering ketemu ya, tadi sering ya. Ketemu terus misalnya ada kurang di tim. Hmm. Kita saling komunikasi ada ya, masalah nggak ada didiamkan ya, ya ada masalah kita omongkan apa kurangnya tim. Hmm. Gimana salahnya ya, kita evaluasi, perbaiki evaluasi gitu. Karena Josel kan tim baru. Hmm. Baru berkarir di Liga 3 jadi langsung juara kurang pasti ada ya. Dari kurang itu kita belajar. Hmm. Belajar buktinya dari pertandingan ke pertandingan kita makin baik. Hmm. Makin hasilnya. Bisa mengenal sama satu sama lain hasilnya meningkat ya, ya. Meningkat ya. Sampai ke final. Hmm. Kekompakan sudah terjalin anak-anak juga semangat punya satu tekad lah untuk juara. Hmm. Nah ada yang terlupakan menanya kan tadi orang tua mendukung nggak awalnya dah Amar di sepak bola. Enggak. Jarang ya ada orang tua langsung mendukung gitu. Sampai sekarang pun kadang masih banyak orang yang bilang. Hmm. Sampai bilo ini nah. Main bola lah ya. Sampai okay. Kapan mau main bola? Hmm. Carilah kerja. Ini kuliah belum juga katanya. Nah, kuliah juga belum selesai. Tapi masih yakin ya di dalam diri bahwa bisa, masih bisa. Hmm, berarti keyakinan, belum habis. Keyakinan sendiri ya, lagi nih ya, yang berbicara. Belum habis. Hmm. Masih ada gitu. Kesempatan masih ada. Yang penting jangan menyerah. Hmm. Nah, Liga 3 Nasional nanti, kira-kira apa nih yang perlu di... Kan Amar punya pengalaman tadi itu. Majid juga ya, udah pernah ya. Nasional juga dia dengan Batangan Naik. Nah, apa kira-kira yang nanti bisa Amar bagikan ke... teman-teman yang mungkin ini baru pertama kali ke nasional apa kira-kira Mar? Kalau untuk ke nasional kalau pemain sama pemain. Hmm. Yang bedakan kita di sana yaitu mental. Hmm. Kesiapan mental dibentuk dari latihan dibentuk intinya orang Jawa bisa kenapa Sumatera nggak bisa. Hmm. Padahal sebenarnya buktinya sama aja guys. Karo United tahun kemarin juara ya. Karena memiliki mental juara. Hmm. Ya udah dibentuk dengan latihan. Berarti mereka semangat dari awal itu udah untuk juara. Berarti untuk promosi. Hmm. Yang ada di pikirannya promosi. Liga 2, Liga 2, Liga 2. Liga 2, ya. Liga 2, Liga 2. Sampai diaminkan. Liga akhirnya 2. Promosi ya. Sada berganti dengan Sada ya. Ya Sada. Sumut. Mikaru juga anak-anaknya kompak. Hmm. Pokoknya apa yang kurang diobrolin. Berarti dengan di Josel ini sama ya sama nah, berarti Yosel sudah sama. Sudah di jalur yang ya jalur benar, yang benar lah gitu ya insyaallah lah. Hmm. Tergantung rezeki kita jadi, usaha kita jadi, sampai mana kita hanya bisa berusaha ya, ya. Berusaha benar, ya. Berdoa jalan pasti ada. Nah kalau pelatih yang menurut Amar mungkin paling berjasa siapa? Kalau pelatih berjasa, ya jelas pelatih di kampung lah. Pelatih yang ya. SSB ya. Ya. SSB itu ya. Namanya Om Musa ini. Hmm. Dia kalau digelari di kampung itu bapak sepak bolanya Tanjung Barat. Jadi gelari itu.
Tanjung karena Jabar, kalau nggak ada dia sepak bola di sana pasti nggak ada, nggak hidup. SSB juga nggak jalan. Dialah yang titik awal saya bermain bola di sana. Sampailah sekarang. Nah, kalau sedikit tentang Coach Eduardo Almeida. Dia ke pemain muda gimana? Ya, ke pemain muda kalau Eduardo kan karena dia pelatih asing, dia nggak melihat pemain muda. Oh, dari usia dia. Nggak pemain berarti yang udah senior. Dia yang mau kerja, yang mau ngotot, berarti ngotot main bolanya itu yang dia pilih sebagai pemain. Dia nggak lihat siapa dia. Yang penting apa yang dia lihat di lapangan itu yang menurut dia bagus. Penilaian dia. Penilaian dia. Dia suka pemain yang karakternya keras, ngotot. Berarti center back ya. Manja, ya center back. Center back harus ini, harus fighting, fighting terus. Fighting terus. Berarti Omar memang dari sebelumnya memang center back, memang di belakang. Center back, kadang di back kanan juga. Okay. Waktu di timnas itu? Di center back. Center back, oh berarti memang udah dari. Ya udah dari itu lebih nyamannya di center back. Di belakang terus ya. Oke. Nah, Lusana Purkesejo, itu tadi obrolan kita sama Omar yang sekarang sedang persiapan bersama Josal FC Piaman untuk Liga 3 Nasional. Nah, kita doakan sebagai warga Piaman Lawe, kita doakan baik Amar maupun tim Josal FC dan teman-teman yang lainnya juga. Mudah-mudahan nanti bisa sukses di Liga 3 Nasional. Nah, kita promosi ke Liga 2. Kita harapannya Liga 1, Semen Padang naik Liga 1. Nah, posisi Semen Padang digantikan Josal FC Piaman di Liga 2. Kapan lagi kan ada tim Pariaman gitu ya. Ya, pokoknya ada tim dari Sumatera Barat yang terus maju ke nasional lah. Amar, siap. Terima kasih Mar, waktunya kita ngobrol-ngobrol Mar. Terima kasih Bang, sama-sama. Oke, terus semangat latihan ya. Siap Bang. Ini lagi persiapan nih, kita di mes pemain Josal FC ini sekarang di sana. Oke, Dunsana Podcast Siajo, terima kasih untuk Dunsana yang sudah menonton podcast kita kali ini. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi, mungkin dengan pemain-pemain yang lainnya, maupun dari staff-staff pelatihnya Josal FC. Kita kenal lebih dalam lagi tim Josal FC Piaman ini. Sampai jumpa lagi di sana di segmen selanjutnya bersama tamu-tamu saya yang pastinya akan lebih menarik dan juga ceritanya pasti penuh inspiratif lainnya ya. Mar, makasih ya Mar. Siap Bang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.